Ibu siapa yang ini? Anak, menantu, cucu. Ya. Randy juga. Randy, siapa? Randy. Andi ya. Itu juga ya. Pak Usman belum temukan dia. Tapi keluarga jenengan, ya napa? Selamat. Alhamdulillah. Sing penting selamat niku, Bu. Tapi masalah dunia kena digoleki. Jadi sebagian barang sing kena dijoko ya digoreni ya, Mbak ya. Tapi rata-rata hilang. Oh, dijoko wong. Ya Allah. Walaupun kayak gitu posisinya ya tetap gitu. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga nih gue namanya. Ya Allah, buat cu temenek. Jangankan gitu, sekarang keran-keran aja udah ludes semua itu. Nanti balik lagi. Oke, biar tahu ini. Tangan kiri. Berhenti enak ini. Tangan kiri. Wah, ini ngobrol-ngobrol ini. Ini rapi di sini. Oh iya, ayo. Putar kiri, apa ngopi dulu? Ayo, kita ngopi. Ayo. Wah, ini lagi ngopi. Sode kali ganenya ngopi. Wah, motornya gaul ini. Oh, odong-odong ini. Odong-odong ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Sodi Kaligane ya. Kali ini saya berada di Bintara. Lengkap itu jualan. Lai sadiane pun pinten anu? Sak mingguan wonten? 2 minggu, Mas. 2 minggu jualane nggih. Lai nempati biayane kok mun nempati dereng? Belum ya. Masih mudik. Oh, masih mudik. Kok mudik? Mudik ke Curakoboan? Mboten mudik Mojokerto. Oh, nang Mojokerto. Saya tetap bersama Rudy Allen Ciler. Ngopi dulu di Huntara. Nah, sambil melihat suasana di Huntara ini. Ya inilah keadaannya. Banyak sekali yang udah dihuni rumah-rumah sini. Ini udah banyak yang dihuni. Tengger ini kuatas ini sadean ya? Yes. Wah, tapi soalnya para pekerja barang ini kita sih kuatan ya? Bagian kata sepulang. Di sini masih banyak orang pekerja loh. Salah satu korban juga ini. Ya benar. Ini adalah korban daripada lava Semeru ibu ini. Tepatnya dari Curakoboan ini. Iya, dari Curakoboan ibunya. Wah, anglek rek kopi ini rek. Wis, mantap. Ini lur, kopinya lur. Mantap lur. Itu adalah mobil yang mengangkut timur Pak perapatan timur masjid ya. Masjid ke timur. Oh, yang mentok itu ya, ya. Pak Suyono ya, ada Pak Suyono. Pak Yono itu ya, ada nah. Perapatan itu terus ke utara sedikit ya, saya pernah mampir sih Pak Yono sih ya. Ngobrolnya tetangga itu Pak. Tetangga perapatan itu Pak ke utara ya, masjidnya itu selamat ya. Ya, masjidnya aja. Padahal semua kampung satu jalan itu berantakan hancur. Ya. Tapi salah satu masjid ini ya, bisa kan. Walaupun ya. Mau dicor mau apapun, itu kalau kehendak yang kuasa sudah mau masuk kayak rumah-rumahnya orang kan dimasukin. Ya. Dimasukin semua. Iya, dimasukin. Enggak tahu lewat pintu mana termasuk apapun masuk kan itu ya. Tapi masjid itu enggak. Ya. Tapi di pelataran. Sana iki mboten ate teng mriku, Mbak.
Bu. Boten, Pak. Nggih, anu mriku ning nggih, anu Pak, tani. Tani tong nggih. Saya kan dak punya tani, jadi anu Pak, lele. Ning lele. Lho, lelenya kena apa, Dok? Iya, yang koyo mateng Pak lele. Mateng enggak digoreng ya, Bu? Wah, mobil banyak sekali, Lur. Ini kita sambil ngopi dan juga sambil ngobrol. Pak Ibu ini. Lah, jenengan saya pundi boleh jenengan? Pundi? Curakoboan pisan nggih. Sak keluarga kali Ibu ini iki. Ini rata-rata curakoboan semua yang dapat. Tapi jenengan nempati sini ku nggih. Napa sak rumah niki? Oh, sebelah mriku. Tapi rumah sebelah barat, Pak, ini, Pak. Ya, sebelah barat. Pokoknya yang sebelah ini, Pak. Ya, tadi saya ke sana. Oh, iya. Kenal lu sama Bu siapa itu? Yang Pak Usman kenal ya? Oh, iya. Pak Usman, terus sama itu tetangga itu. Iya, tetangga. Terus Pak siapa? Bu, siapa yang ini? Anak menantu cucu. Iya. Randy juga. Randy, siapa? Andi. Ya. Itu juga ya. Pak Usman belum ditemukan ya. Tapi keluarga jenengan ya napa? Selamat. Alhamdulillah. Sing penting selamat niku, Bu. Tapi masalah dunyo kena digoleki. Sekarang ya mikir suaminya belum ditemukan gitu ya. Kasihan. Nah, Ibu Usman nonton Ibu ndi? Nah, Ibu Usman. Enggak tahu. Oh, masih dia di ini, jeplak. Iya, di jeplak. Di jeplak. Mas. Apa? Ini karena warung, Lur. Ini ada di para supir-supir lagi beli keset. Iya. Lagi beli rokok, beli apa? Jual enggak perlu sini juga. Kasihan saya pernah datang rumahnya. Iya. Bapak apanya? Ya, saya jauh, Bu. Enggak kenal aja. Ini salah satu YouTuber, Bu. Jadi saling mengoreksi gitu, Bu. Pak Junet. Iya, Pak Junet. Oh, Pak Usman. Itu pernah saya datangi. Iya. Lut. Nah, Lut ya. Lut Rondo niku, Pak. Lut Rondo. Wah. Suaminya meninggal. Iyalah, yang pernah kena lava itu, iya. Itu hampir semuanya udah tak datangi, Bu. Terutama yang janda, Bu. Ini paling hafal, Bu. Bukan jandanya yang dicari, anaknya. Oh, anaknya. Iya, gitu. Nah itu termasuk yang disupit orang iya. Ketemunya janda-janda tapi bukan janda yang dicari cuman anaknya itu anak, yang kita perhatikan gitu. Lalu kenalnya juga gara-gara anaknya juga. Terus Mas Yanto ini di sini dia di Sumber Mujur sini korban iya. Anak yatim yang di Sumber Mujur wah curakoboan hancur ya itu tadi Bu saya ke rumahnya bloknya tempatnya Ibu yang barat itu. Itu parah Bu ya. Paling parah itu Pak ya. Paling parah. Paling parah gitu. Sepi, sunyi. Enggak ada. Udah mulai ditumbuhin kayaknya enggak ada aura gitu Bu. Menjadi kampung mati ya di sini. Sak keluarga pinten Bu? Jenengan teng mriki? 5. Oh. Sekawan. Oh, sekawan. Niki putu napa iko Bu? Putu. Alhamdulillah. Lahir setelah erupsi. Setelah erupsi. Oh, pakai erupsi lah ya. Syukur dah Bu, yang penting sehat. Oh, niku. Anjir. Pun sepeda niku Bu Erwin. Sehat, selamat. Ini Bu, pas. Ya. Ini banyak orang yang nyari keluar dana. Banyak orang yang belanja-belanja. Masnya belanja apa? 2.000. Jadi sebagian barang sih kena di Joko ya di Gore ini ya Mbak ya? Tapi ya, rata-rata hilang. Oh, di cukup wong. Ya Allah. Walaupun kayak gitu posisinya ya tetap gitu. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga nih gue namanya. Ya Allah, buat cu temenek. Jangankan gitu. Sekarang keran-kerannya aja udah ludes semua itu. Kerannya orang kan ditinggal gitu, Bu. Mau gue bilang entar. Kemarin ada yang sambat. Aduh Pak, keran saya aja hilang adanya. Aring semua. Sapi wedhus, nggih. Oke, oke sing mati dua. Ya kalau mati wis karuan ketok batange nggih. Lah sing digowo ora bali. Ayam-ayame enggak tahu, mungkin diambil oleh sembako. Barang aku jerak-rak. Di lemari kan niku.
Entek, Mas. Entek. Itulah keluh kesah dari kok para korban tuh. Secara enggak sengaja saya bikin video. Sekarang pakai meja gini, Bu ya. Sementara. Bangkunya bangku kayu, ya, Bu ya. Ngawali lagi. Ngawalin lagi. Nol ya, lagi ya. Kan ini. Iya. Kalau dulu paling anak buahnya ya. Nggih, matur suwun. Kasihan ya, memang dunia itu bisa terbalik ya, gitu, Bu ya. Ya, yang penting sehat, selamat itu aja, Bu. Coba deh, Bu, kasih gitu, Bu. Ya. Ibu ini dulunya di Jurakoboan tokonya besar sekali. Ternyata di sini habis ludes. Kebanyakan diambil orang. Ada yang rusak, ada yang diambil orang juga. Ya Allah. Ini saya bikin video enggak sengaja lho sambil ngopi. Ya demikianlah, terima kasih. Kalau ada salah saya minta maaf. Bila suka salah silahkan komen, subscribe, atau yang belum subscribe ya, dan yang sudah subscribe semoga tambah barokah. Amin ya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita